Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti background dari folder, tapi menggunakan bantuan software gambar yang menjadi latar belakang untuk membuka folder Windows 7 seperti ini. Oke, untuk langkah pertama, download softwarenya yang bernama Windows 7 Folder Background Changer. Software ini gratis atau freeware software. Setelah terdownload, ini saya meletakkan file downloadannya di sini. Buka. Oke. Browse. Di sini kita akan membuat partisi mana yang akan kita ubah background foldernya. Saya memilih partisi E di sini yang akan diubah. Oke, dan kita akan, ini gambar yang akan kita menjadikan latar belakangnya. Oke, ini. Partisi dari E-nya sudah berganti background. Nah, seperti ini kira-kira. Dan di E, karena di D belum ada, saya juga akan membuat di D. Untuk file filenya nanti bisa di-download di deskripsi, nanti akan saya buat alamat downloadnya. Saya buat ini misalnya. Setelah dibuat, maka gambar pun telah ada. Ya, aplikasi ini memang tidak akan membantu Windows kita lebih hebat atau apa, cuman membuat kita lebih semangat karena ada background-backgroundnya biar nggak cepat bosan gitu. Oke, terima kasih untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.